bayangkan ini, menyebut perkara ini di Jerut ini, pada ketika ini, apabila saya diserang dengan berbagai-bagai serangan, saya dikatakan membangkitkan isu-isu perkawaman. Bagaimana saya dikatakan perkawaman sedangkan minggu lepas saya hadir dan saya berucap di majlis yang dianjurkan oleh gabungan Persatuan Malabar Malaysia, Malabari. Artinya mereka yang beragama Islam tetapi lain kulit dengan kita, dan mereka menerima saya dengan baik. Hatta presidennya Dato' Seri Mustafa menyebutkan bahawa saya tidak perkauman. Ini orang lain pula sebut saya perkauman. Tuan-tuan dan puan-puan, artinya apa yang saya lakukan, saya tidak mengira. Saya buta warna. Sama ada kita beragama Islam atau sebaliknya, saya tetap hormat agama lain. Lakum din, hukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu, aku dengan agama aku. Artinya saya menghormati agama.